Assalamualaikum, ini benar-benar rimbun sesuai namanya. Ini bagus banget loh kayaknya. Baru datang sih, cuman rekomendasinya oke. Ini parkirannya. Ayo kita masuk. Sekarang ini jam 8:30, jam 9 pagi. Di sini tiap hari Minggu ada latihan lari ya. Latihan lari buat anak-anak. Ini ada jualan sayuran. Ini tarian nari. Tarian nari. Belajar nih sekalian. Iya, keren tempatnya ya. Lagi latihan lari. Halo, ini mamanya kembar. Lagi-lagi ngopi. Ini sejak kapan, Mbak? 2016. Mbak. Kurang lebih. Kurang lebih sekitar 2016, tapi awalnya tuh bukan kafe dan resto. Jadi kayak camping outbound field trip untuk edukasi anak-anak itu kayak gitu tempatnya. Sampai sekarang ya? Sampai sekarang. Cuman karena memang pandemi ini, kegiatan sekolah kan nggak ada. Jadi online semua. Jadi tempatnya nggak ada reservasi untuk kegiatan seperti itu. Jadi dibikinlah kafe dan restoran outdoor. Fasilitasnya ada sound system, kita ada, terus kayak untuk karaoke itu kita juga ada, tapi untuk mic dan speaker aja si sola. Sanggar tari itu kegiatan rutin sih, biasanya untuk latihan nari setiap Sabtu. Itu ada pasar buah tadi sama sayur itu apa? Nah iya, itu kita juga ada minimarket nya pasar rimbun gitu, jadi mini pasar gitu. Huh? Jadi orang-orang tuh bisa makan sambil belanja. Di situ ada bawang, cabe, terus kunyit, jahe, wortel, sayur-sayuran lah. Itu hasil playground juga. Hasil kebun dari sini. Setengahnya dari kita, setengahnya dari luar. Kegiatan kita yang lama akan kita buka kembali, yaitu camping outbound field trip. Tapi di sebelah mana kamu camping? Awalnya kan arealnya di sini. Oh. Jadi pindah ada di sebelah atas sama di parkiran ke bawah. Itu ada areal lebih luas lagi untuk arena field trip di camping. Nih, berapa iya luasnya? Luas banget. Ya, kurang lebih 3 hektar ya, kurang lebih 3 hektar. Masyaallah. 3 hektaran. Ini setelah dibuat kafe gimana responnya? Banyak? Banyak banget ya, karena orang dari Jakarta Barat, Timur, dari mana-mana lah. Karena outdoor ya, outdoor juga kan. Awalnya mereka tahu dari sosial media kan, upload, jadinya pada main sini. Ini yang kekuatan makanannya apa? Favoritnya? Iya, iya. Kita lebih ke traditional menu, ada pecak gurame, pecak nila, ada gurame saus buah, gurame asam manis, ada cordon bleu westernnya juga ada. Oh iya, mau dong. Aku jadi lapar. Boleh. Cordon bleu teriyaki itu ada. Iya, iya. Jadi campur sih.
lagi ada kegiatan rutin setiap hari Sabtu weekend. Jadi ada latihan sanggar tari Puspita Yunda. Itu latihannya di sini setiap pagi dan setiap Sabtu gitu. Customer juga bisa sambil ngeliat tarian-tarian mereka, sambil menikmati breakfast mereka. Iya, karena awalnya memang kita ada edukasi untuk tanaman, bagaimana cara mengolah pupuk, bagaimana cara menanam kangkung gitu-gitu. Biasanya untuk ibu-ibu gitu biasa kita ajar. Lihat latihan hari yuk. Di atas. Kamu ikut nari ya? Iya. Seberapa lama latihannya? Udah lama? Iya. Di baju. Udah jago dong. Iya. Udah ikut lomba belum? Udah. Udah. Menang? Menang. Iya, alhamdulillah. Kelas berapa? Kelas 3 SD. Iya. Udah berapa lama latihannya? Luas ya. Jadi ada spot mau makan di sana bisa. Oh, ini busola deng. Tuh. Ini luasnya 3 hektar, guys. Playground buat anak-anak. Outdoor bagus, kalau anak main HP mulu bun. Bisa resep sih, enak ya. Bagus loh tuh di atas. Wah, lagi ada nata alam. Strawberry cuma 10.000. Ini ada jahe. Jahe 1 kilo 30.000. Mantap. Ada dari kebunnya sendiri. Oke. Ya. Ya, dijual. Harganya dari 50 ke bawah.